apa yang dikatakan Mas Hulil itu apa perlu kita cermati bahwa dalam masyarakat kita yang sangat patrimonial istilahnya, sangat masyarakat yang guyub dan tokoh-tokoh itu sangat dianggap. Makanya kita ada istilah toga Thomas itu kan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Cuma kita lah yang punya istilah-istilah gitu. Iya. Itu artinya bahwa kita tuh selalu apa menghargai gitu, menjadikan panutan. Nah, tapi masalah kita hari ini, masalah kontemporer kita hari ini dengan perpolitikan yang saya setuju tadi yang rapat Bapak N tadi mengatakan ini ada mempolitisir juga polarisasi ini sedemikian rupa, bukan sebuah gejala alamiah yang secara alamiah kita tuh senang sebenarnya guyub gitu ya. Ya kita juga sebenarnya sudah bisa menerima perbedaan itu. Nah, tapi ketika kita masuk ke politik semua jadi runyam. Jadi ketika masuk ke politik semuanya jadi runyam. Nah, jadi benar kalau menurut saya kalau kita merenung-renungkan dengan hati yang tenang gitu, apa yang dikatakan Khalis Masjid tahun 70 itu bukan Islam, yes nggak ada yang masalah dengan orang masjid religius gitu, tapi mempolitisasi Islam itu menjadi partai saya nggak setuju. Nah, dan memang misalnya memainkan politik agama, politik identitas itu memang berbahaya. Jadi jangan ada juga yang sok-sok membela diri gitu. Itu biasa aja politik identitas. Itu saya nggak boleh ngomong gitu. Itu memang harus kita apa? Kita simpan ya. Kita simpan di bawah karpet kira-kira gitu. Kita taruh di apa di sebuah tempat, kalau kata ibarat analoginya pagar, pagar itu jangan dilompati. Jadi narasi-narasi agama itu jangan dipakai gitu.